dan terjadi lagi. Kisah lama yang terulang kembali. Jalinan asmara antara artis cantik Sophia Latjuba dan Ariel Noah kabarnya kian merenggang, bahkan dikabarkan sudah putus. Saat menghadiri sebuah acara penghargaan bergengsi kemarin malam, Sophia justru datang seorang diri dan tak nampak ditemani oleh kekasihnya Nazril Ilham atau akrab disapa Ariel Noah. Lantas benarkah absennya Ariel mendampingi Sophia lantaran hubungan keduanya mulai renggang? Ada yang nemenin. Siapa? Ada deh. Ada yang spesial? Manajer saya. Gak bareng sama Ariel? Enggak, Arielnya sih. Tak seperti pasangan selebriti lainnya yang datang dengan pasangan masing-masing, pasangan yang diketahui menjalin asmara seperti foto-foto romantisnya tersebar luas di internet itu tampil sederhana dengan balutan dress hitam. Benarkah Sophia memakai gaun hitam lantaran menyesuaikan dengan suasana hatinya yang tengah kelam lantaran jauh dari sang kekasih? Baju saya cuma ada hitam, jadi gitu aja sih. Nggak seru kan? Cinta.